Terima kasih sudah datang di dapur Mak Sumringah ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan pencet belnya juga agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Emak nanti. Kalau kalian suka dengan video Emak, silahkan like, komen, dan share ya. Makasih. Kali ini Mak mau membuat sayap ayam bakar yang rasanya enak dan bikinnya itu gampang banget. Dan berikut ini simak bahan dan cara pembuatannya ya. Pertama bersihkan dulu 4 sayap ayamnya ya. Kemudian dilipat kayak gini biar gak ambyar gitu. Setelah itu panaskan 2 sendok makan minyak goreng ya. Kemudian masukkan 1 sendok makan bawang putih cincang. Terus tambahkan 1 sendok teh jahe parut ya. Sampai harum gitu. Setelah itu tambahkan 300 ml air ya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Tambahkan juga 1 sendok makan kecap asin ya. Kemudian tambahkan 2 sendok teh saus tiram gitu. Kemudian tambahkan 1 sendok makan saus tomat ya. Tambahkan juga 1/2 sendok makan kaldu jamur. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula ya. Lalu tambahkan 1 sendok makan cabai bubuk. Kemudian tambahkan garam secukupnya ya. Setelah itu, aduk sampai semua bahan tercampur rata ya. Kemudian tambahkan sayap ayamnya tadi. Setelah itu masak sampai sayap ayamnya mateng ya. Jangan lupa dibalik biar matang di kedua sisinya gitu. Setelah matang di kedua sisinya, kemudian matikan api dan angkat ayamnya ya. Kemudian bakar kira-kira 10 menit gitulah, 5 sampai 10 menit gitu. Setelah matang di kedua sisinya, kemudian matikan apinya ya. Kemudian pindahkan ke piring saji gitu. Nah, gampang kan cara bikinnya? Selamat menikmati ya. Makasih.